Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya si Galang Kelbuta Motovlog. Kali ini kita mau manasin motor sekalian ngambil durian ya guys. Biasa ada orderan nih. Ini motor saya nih sebulan sekali baru dipakai. Jarang dipakai karena saya selalu pakai motor yang Beat, si Dukun Tea. Kalau si Jaguar ini wah jarang guys. Ini kalau nggak salah udah 7 hari ini nggak dipanasin. Ya begitulah. Nyalain lampunya aja gak tahu di mana. Lupa. Oh ini nih. Nah, Kang, sekarang mah. Ini saya berada di Jalan Rawa Kepa Ujung, guys. Ini jalanannya sepi sekarang. Ceritanya padat di sini. Karena kan udah malam juga kali itu baru jam berapa sih? Awas, Mang. Set, anjir. Parkir cuy. Nah di sini orang nggak pernah tengok biasanya main seruduk aja. Jadi kan kacau balau gitu. Wow, si dedenya nengkon pegangan deh yang kencang ya. Aduh, Bang Figor. Bang Figor itu bengkel orang Batak tuh. Dia orangnya baik hati, tidak sombong, cuman ada satu yang jelek. Itu rambutnya, kalau kebakaran, habis itu. Kasihan badai, kasihan bandok. Ini daerah Tomang Rawa Kepa ya guys. Biasa nih jadi NR nih. Hai, bodo amat. Aduh dede ini, kasihan. Pegang aja terlalu gini badan. Di depan guys, itu pom bensin. Sebelah kanan kalau mengisi bensin di situ aja ya guys. Anjay, dipersilahkan guys. Di sampingnya tinggal sedikit aja nih guys. Ini diganti ya guys. Apa ini tikungan paling ekstrim guys, mesti tengok kiri ya, jangan sampai terserempet dari sono, kenceng banget guys. Pokoknya mah mesti hati-hati dah di sini ya guys. Udah gelap lagi nih, aduh, suwe. Pelan aja. Kami juga manasin ya guys. Biarin aja lah. Ya buat kawan-kawan semua yang nonton video ini, semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, di yang jomblo dicepetkan ketemu jodohnya. Yang lagi kere semoga cepat kembung dompetnya ya, yang sakit disembuhkan penyakitnya ya. Begitu sajalah dari saya, semoga sehat walafiat dan bahagia semuanya ya kawan-kawan semua. Di depan lampu merah guys, kita mesti hati-hati karena suka banyak yang kecelakaan di situ guys. Kita belok kiri aja ya guys, soalnya di situ suka banyak orang yang nyerobot gitu, jadi serem dah ya. Nah ini lampu merahnya guys, lampu merah jalan Giat, kedepannya itu rumah sakit Karatan guys. Nah kita ambil kiri guys. Nah kita belok kanan aja ya guys. Tempatnya daerah sini. Ini di sini terjual duriannya enak banget guys. Cuman mahal ya, satu kotak itu 80.000 guys. Di sini paling 3 biji durian si Entong. Duh, lupa udah pakai sarung anjir. Telat koplingnya, telat. Jadi saya apa? Nah kita ke kiri guys. Aduh, jalannya dong kecil guys. Pokoknya serem ya, serem. Sampai di
ujung sana itu tempatnya buat yang jualannya. Nah, akhirnya kita sampai juga alhamdulillah di dalamnya guys. Selamat selamat. Aduh, capek deh. Ya sampai dulu. Hai guys, duriannya udah selesai diambil. Nih. Tuh kan, inilah ninja nih. Taruhnya situ aja lah ya. Udahlah, pelan-pelan ini. Belok susah, gak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalanannya gang nih kan. Jadi mesti pelan-pelan, gandeng. Tahan ngebangunin macan tidur. Oh, ada Shopee Phone. Pakai ojek loh. Keren Shopee sekarang. Tapi berkembang aja. Di tempat saya itu sebelah kiri itu sekolahannya, sekolahan TK. Serem juga ya, belum malik gila. Kita keluar lewat depan makan sekarang ya, biar enak. Kalau kesana macet ya. Alhamdulillah ya guys, sekarang melancar ya jalannya. Tempat tuh lampu merah guys. Biasanya banyak yang melanggar dan banyak kecelakaan. Ini lampu merah ini. Lampu merah Tarakan ya guys. Kemarin di sini terjadi kecelakaan guys antara sepeda motor dengan bajai. Aduh kebo, aduh banteng pokoknya di situ ya guys. Serem dah. Ini lampu merah lama banget. Kesel nih saya. Sudah panas begini. Wah. Yai. Melanggar Bang Jago. Bang Jago gak ada akhlak. Main ini aja. Lawan arah itu bahaya itu guys. Yang gitu jangan ditiru itu. Aduh. Serap. Ngeri banget tuh yang belok NMAX. Main sorot aja gitu. Kalau pepet itu tadi geger. Aduh. Ngeri dah guys. Begitulah kecelakaan yang disengaja itu karena vokal olah sendiri ya. Jadi kita mesti gimana ya menyikapinya, sabar lah itu ya. Ya ke sono sedikit itu kan nggak makan waktu ya guys. Aduh hijau. Nah, belayar kita belayar. Anjir ini jalanannya mantap sekali guys. Truknya gede-gede karena udah jam 10 kali ya ini. Jadi mantap jalanan kita ini kaum mangraya guys. Nah, sambungan jembatannya agak enak mencelut. Kita lewat sana aja, lewat Kamboja kita. Nah, durennya kan di jalan Buni ya guys. Jadi kita sambil cari-cari sesuatu ya. Set, anggir. Aduh. Mobilnya gede-gede. Oh, jomblo. Aduh, wajib. Hampir saja saya kurang rem gitu. Nah, kita kiri guys. Mantap. Nah, ini jalan Kamboja ya guys. Jalanan ini tembusnya ke Tanah Abang juga bisa, ke Petamburan juga bisa, Palmera juga bisa, pokoknya kemana-mana juga bisa, ke hatimu juga bisa guys. Hatimu, iya hatimu, wow. Nah ini jalan Buni guys, jalan Bidara terus kesananya jalan Buni ke ujungnya. Disitulah denah lokasinya menurut Google Map ya, soalnya Google Mapnya udah ada di otak saya. Jadi
Gak usah lihat saya mah, udah jago. Anjir. Udah jago atau udah langganan? Aduh, agan-agan ini jalanannya gelap juga dia. Aduh, ini tanggulan. Aduh. Kenalpot saya kalau gitu mah suka ngagas tuh kan. Kita di depan beli beng-beng dulu buat cewek-cewek gitu lah. Pesenan, anjir, pesenan. Eh, beng-beng, beh. 5. Udah dulu ya, guys. Kita sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.